udah sampai juga di lokasi nih. Sekarang kita udah nyampe di lokasi. Pokoknya kita nikmati anugerah alam Indonesia dengan semangat yang ekstra dan tenaga yang ekstra. Mereka bayar tiket dulu kawan. Masuk harus bayar tiket. Oke, untuk tiketnya itu untuk per orang 5.000. Dengan kita membayar tiket, kita sudah menyelamatkan alam ini. Menikmati. Selamat menikmati kawan. Jalannya ngeri coy. Oke, alhamdulillah kita udah sampai juga di lokasi nih. Lihat temen gua tau Sinaga tuh lagi berusaha dia. Pokoknya kita ikuti UGD, udah gembel dong. Oke, sekarang kita naik ke atas. Lumayan juga untuk ke puncak.
Dan inilah anugerah alam Indonesia, kawan. Oke, sekarang gue udah nyampe di mana kita mau istirahat nih, mau ngecamp. Ada naga juga tuh, ada Mang Aden juga, ada kawan-kawan juga tuh pada di atas lagi menikmati alam. Pokoknya kita nikmati alam Sukabumi dengan panorama yang sangat indah. Nah, insya Allah kita mau bikin acara di sini buat acara camping ground. Mudah-mudahan acaranya lancar ya, Ga ya. Amin, amin, amin. Oke. Pokoknya dengan suasana yang sangat sejuk, indah, kita menikmati alam lah. Jauh dari keramaian pokoknya mah. Ini namanya Situ Dewa Dewi. Situ Dewa Dewi. Di mana batu ini katanya dewa dan yang belah sana Dewi. Sejarah. Sejarahnya. Nah, untuk anak-anak tuh lagi pada menikmati tuh di sana di atas. Ada Woko juga. Woko, Woko. Woko, Woko. Sini. Nah, ini Woko nih. Dia betah di Sukabumi katanya. Adem ya, Ko ya? Yeah. Adem enggak? Gimana suasana di sini, gimana? Sukabumi gimana? Bunga bumi alami. Alami, nikmat. Oh, mantap. Alamnya gimana, Ko? Wah. Gunung apa nih? Berarti udah ada sebulan ya di sini ya? Udah sebulan betah berarti di sini. Iya. Belum pernah. Ya. Ntar dari sini kita main lagi ke curug-curug, ke danau-danau. Karena masih banyak danau di Sukabumi sama curug-curugnya. Kita nikmati alam ya. Sambil menikmati ekstranya hari. Biar makin ekstra. Pokoknya Woko makin ekstra di Sukabumi. Ya. Mantap. Woko mau berenang, mau berenang? Emang boleh? Boleh, berenang. Diambilin. Amal di pinggir, di pinggir. Ntar pulangnya kita ke air panas. Dingin? Hah? Air panas, air panas. Air panas? Berendam. Ada. Oke, okay. Water hot. Sip. Aman agak, ntar bonceng. Oke, sekarang kita mau ke hutan pinus. Di mana tempatnya yang dingin banget. Pokoknya ikutin BD Udah Gembel. Dong. Pertahanan hidup dulu. Pertahanan dulu Mi, biar Mi dulu terunggu, karena ya, memang ya, perjalanannya masih jauh. Jadi abis dari sini kita menikmati alam Indonesia. Oke, sekarang kita coba naik perahu karena anak-anak lagi menikmati anugerah alam Indonesia dengan naik perahu. Oke. Pokoknya tuh lihat barang-barang kita kayak masih ada. Pokoknya kita naik perahu nih. Mengenkan lama. Oke, ini nih ada tamu kita nih, Woko lagi pengen jalan-jalan katanya untuk menikmati alam Indonesia. Woko, suasananya gimana? Mantep gak? Suasananya mantep gak? Mantep ya. Nih, ini anugerah alam Sukabumi nih yang diberikan Tuhan untuk
untuk orang-orang merdeka, inilah anugerah alam Indonesia. Nah ini untuk situnya ini namanya Situ Cipiit. Legendanya situ ini ini di sini ada batu dua yang sangat besar, dan itu katanya yang satu dewa, yang satu dewi. Dan dulunya di sini banyak burung pipit katanya waktu zaman dulunya. Saha murag? Saha? Ayo naik. Alah siap boy biar mesin. Oh di dinya yeuna step step. Mang jero imo. Kalau masuk basecamp jadi basecamp rame. Tahu sih. Mau bisa nanaon di basecamp ge. Kasih kalau masih. Udah gila. Bongkar aja. Sama dari dulu sebenarnya. Katanya. Bagaimana buat kawan-kawan yang memang ingin main ke Sukabumi, boleh hubungi saya untuk sekedar menemani di Anugerah Alam Indonesia ke Sukabumiku. Silahkan kesini buat acara-acara camping ground juga, acara-acara keluarga. Murah kok tiketnya cuma 5.000. Anugerah Alam Indonesia. Nah, sekarang kita ke anak-anak dulu buat ke air panas. Anak-anak lagi pada packing dulu nih. Kebetulan ada yang mau juga motor. Itunya apa? Knalpotnya kena batu. Beginilah cara menikmati pemberian dari Tuhan dengan alam yang sangat-sangat luar biasa. Amazing. Oke, sekarang kita mau berangkat sama anak-anak karena memang treknya juga agak ekstrim juga nih. Yuk, pokoknya ikuti UGD Ulu Gembel. Go! Sampai di pemandian air panas Cibundul. Nah, pokoknya kita berendam air panas dulu karena memang seharian kita udah capek, udah naik gunung, udah ke danau, udah berenang. Kita ngadem air panas. Pokoknya ikuti gue deh, udah gembel dong. Oke, sekarang kita udah di Cibundul ya, di pemandian air panas Cibundul. Dan kawan-kawan kita juga udah pada berenang ya di air panas. Pokoknya nanti kita berenang di sana, kita berendam biar otot-otot kepegel-pegel ya, Maden ya. Daki luntur. Pokoknya buang daki, buang dosa ya, di sini mah aman. Pokoknya ikuti UGD Udah Gembel dong. Oke, sekarang kita udah di pemandian air panas nih. Kok gimana kok? Enak enggak naik? Enak enggak? Enak banget. Jadi abis pegel-pegel kita nih seharian kelemasan biasalah. Maden gimana Maden? Mendingan.
Tadi mah di sono mah dingin. Mainnya tadi mah di danau Mang Aden. Sekarang mah air panas. Pokoknya nikmati anugerah Indonesia dengan jiwa-jiwa yang ekstra. Merdeka. Oh, malah. Kayaknya mantap, segar. Kita lagi berenang di air panas ya. Gimana kok, segar gak? Cepet banget. Jadi tadi kita kan udah capek-capekan udah naik gunung, udah mandi di danau. Sekarang kita main air panas. Pokoknya mantep jiwa lah. Pengen nikmati alam anugerah Indonesia. Mantep gak? Bur. Ada kamera aja. Tuh, air panas sambil. Wah, di spa gini mah udah kayak panas. Udah kiumpul. Terhilang. Ada mau kayak halus deh. Oh iya, spesial ibu, bawa ibu. Kira-kira ya. Oh, enak banget lah. Mantap. Ya, sekarang kita prepare pulang dan alhamdulillah untuk pikniknya cukup padan ya, buat melelahkan dan menyenangkan pokoknya. Tinggal tidur sekarang. Mari kita pulang. Pokoknya mas sayonara. Buat sampai ketemu di UG Gembel. Dong. Merdeka.